Allah bukan benda. Allah bukan fisik, bukan metafisik. Bukan dua-duanya. Allah maha suci dari semua gambaran manusia. Lalu bisakah Allah dipandang dengan mata? Fisik, enggak bisa. Metafisik, kalbu, enggak bisa juga. Terus dengan apa Allah dipandang? Dengan sesuatu yang dia pernah tiupkan ke dalam tubuh ini. Apa yang dia pernah tiupkan ke tubuh kita? Ruh. Ruh itulah yang bisa memandang Allah. Saya mau tanya sama antum, ruh itu ada rupanya enggak? Ada bentuknya enggak? Di mana tempatnya? Di kolbu? Ayo cek dulu, ada enggak? Jangan-jangan enggak di luar, enggak di dalam, enggak tahu di mana. Hanya Allah yang tahu, itulah yang disebut rahasia. Jika ruh kita rahasia, Allah maha rahasia. Maka tidak akan dapat seseorang memandang Allah sampai dia lebur dalam kerahasiaan dirinya, baru dia bisa memandang kepada Allah yang maha memiliki rahasia. Leburkan dulu pandang fisik, pandang kolbu pun tidak boleh ada di situ. Antum mengatakan saya sudah zikir Allah, Allah di kolbu, belum bisa, itu baru nyebut nama. Saya sudah zikir la ilaha illallah 70 ribu kali 7, itu baru nyebut dengan lidah. Allah bukanlah huruf alif lam lam ha, itu nama. Yang punya nama tidaklah huruf, tidaklah huruf dan suara, tidaklah cahaya seperti ini, tapi dialah sumber semua cahaya.